Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan Liswika Channel. Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman terkait dengan pencairan insentif kartu prakerja. Jadi bagi teman-teman yang telah lolos kartu prakerja dari gelombang 18 sampai dengan 21, teman-teman jangan panik dulu jika insentif teman-teman gagal cair. Karena bagi teman-teman yang insentifnya gagal cair, walaupun di insentif pertama itu teman-teman sudah dicairkan, teman-teman jangan panik dulu, ini solusinya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean info terbaru terkait dengan program kartu prakerja dan kendala-kendala bagi teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja dari gelombang 18 sampai dengan gelombang 21. Teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja dan sudah menerima insentif dari program kartu prakerja ini, baik teman-teman dari gelombang 18 sampai dengan gelombang 21, mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami gagal dalam pencairan insentifnya, atau ada di akun dashboard prakerja ini yang tampilannya seperti ini, periksa rekening atau e-wallet teman-teman. Jadi jika teman-teman menemukan hal ini terkait dengan pencairan insentif teman-teman, itu teman-teman jangan panik dulu. Teman-teman bisa mencoba untuk memutuskan rekening yang e-wallet teman-teman sebelumnya, dan teman-teman coba lagi untuk menyambungkannya. Dan ini biasanya prosesnya akan berlangsung selama 3 hari kerja. Jadi teman-teman yang mempunyai kendala seperti ini, periksa rekening atau e-wallet teman-teman, silakan teman-teman putus dulu rekening teman-teman dan akan diproses lagi oleh PMO kartu prakerja itu mulai hari Senin. Jadi ini tidak ada masalah. Jika tidak ada kendala selama proses 3 hari kerja tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan e-wallet teman-teman yang sebelumnya teman-teman gunakan juga untuk pencairan insentif teman-teman. Namun jika masih keluar tulisan cek rekening teman-teman, teman-teman silahkan mengganti e-wallet teman-teman ke e-wallet yang lainnya, atau teman-teman bisa juga mengurus kartu bank BNI teman-teman, karena untuk menggunakan bank BNI itu sedikit sekali terjadi kesalahan-kesalahan atau kegagalan dalam pencairan insentif. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tampilan di insentif prakerjanya seperti ini dan penjadwalan pencairan insentifnya sudah dekat, teman-teman jangan panik dulu. Teman-teman silahkan putuskan rekening dan sambungkan lagi. Jadi ini tidak akan masalah dan insentif teman-teman itu pasti akan cair. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah menerima insentif kartu prakerja, semoga insentif teman-teman bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman ataupun teman-teman bisa membuatkan usaha. Oke teman-teman, itu saja informasi kita terkait dengan gagalnya cair insentif teman-teman, baik dari gelombang 18 sampai dengan gelombang 21. Dan kami masih mengajak teman-teman yang masih punya sisa saldo pelatihan untuk membeli pelatihan. Jangan biarkan sisa saldo pelatihan teman-teman itu hangus, karena teman-teman bisa mendapatkan cashback pulsa sampai dengan Rp50.000. Jadi teman-teman di sini bisa membeli pelatihan yang kedua, dan pelatihan kedua ini tidak perlu teman-teman selesaikan. Teman-teman cukup sampai redeem voucher saja, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan pulsa hingga Rp50.000. Nah, teman-teman bisa membeli pelatihan di Skill Academy melalui Bukalapak. Itu teman-teman silahkan sesuaikan harga pelatihannya dengan sisa saldo pelatihan teman-teman yang ada. Dan teman-teman di sini untuk mendapatkan cashback pulsa hingga Rp50.000, itu teman-teman harus menambahkan kode tambahan atau kode referral kami, yaitu Marlis B9AY PMZ NHM. Jika teman-teman sudah menggunakan
kode tambahan ini, maka pulsa teman-teman itu akan masuk maksimal 7 hari kerja. Namun itu 1 hari, 2 hari itu sudah banyak teman-teman di gelombang sebelumnya, dan teman-teman yang sudah membeli di sebelumnya itu mereka sudah mendapatkan pulsanya. Jadi tidak ada yang sampai 7 hari kerja. Jadi bagi teman-teman semua, ayo segera habiskan sisa saldo pelatihan teman-teman dan dapatkan cashback pulsa hingga Rp50.000. Jangan lupa untuk menambahkan kode tambahannya, yaitu Marlis B9AY PMZ NHM. Oke teman-teman, itu saja informasi kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di akun grup media teman-teman, terutama teman-teman yang juga mengalami kendala gagal cair insentifnya. Semoga informasi kami ini membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman penerima kartu prakerja dari gelombang 18 sampai dengan gelombang 21. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.